Siti nak bawa anda semua berjumpa dengan seorang lelaki yang ada satu kisah istimewa. Ia mengenai negaraku. Jom follow. Abang Nazli, ya? Siti, ya? Ya. Jom masuk, Siti. Wow, baju Melayu bendera Malaysia. Ya, Siti. Eh, saya suka betul. Mana buat abang? Abang tempah baju ni. Tak apa. Itu nanti kita cerita kemudian. Dah pakai baju bendera Malaysia ni mesti ada kisah sebalik dia. Boleh tak abang ceritakan sikit dekat Siti? Boleh, Siti. Sebenarnya, abang semangat ni pakai baju bendera Malaysia ni sebab abang ni, syukur Alhamdulillah, abang ni lahir pada 31 hari bulan Ogos. Kalau Siti tengok ni dekat surat beranak abang ni, ini yang versi original ni. Abang lahir pada 31 bulan Ogos. Pada pukul 3.18 petang, PM. Dan juga berat abang pada waktu tu pun ialah 3.18 kilogram. Jadi memang betul istimewa lah, ya. Ialah anak merdeka yang abang rasa Alhamdulillah unik lah. Dan abang berbangga lah, berbangga jadi seorang anak merdeka. Mesti perasaan abang pada kemerdekaan tu sangat kuat. Mesti setiap 31 abang ada rasa abang sangat bangga dengan negara Malaysia tu. Ya, abang bersyukurlah lahir pada 31 Ogos ni. Dan kita sebagai anak Malaysia pun abang rasa bangga menjadi anak merdeka. Tetapi pada itu hanyalah simbolik. Itu hanya sekelumit lah daripada apa yang berlaku tu. Cuma sebenarnya pada abang, kita harus bersyukur sebenarnya, Siti. Tak kisah lahir pada tahun berapa pun. Dan kita kena bersyukur di atas kemerdekaan yang kita perolehi ni. Adakah kemerdekaan tu hanyalah lawan semata-mata? Merdeka, merdeka, merdeka. Adakah itu merdeka? Adakah itu merdeka? Jadi sebenarnya merdeka ni kita sebenarnya harus bersyukur dengan nikmat yang ada pada negara Malaysia sekarang ni. Yang telah disumbangkan oleh nenek moyang kita. Ya, yang telah diperjuangkan oleh nenek moyang kita. Dan kita harusnya memahami erti syukur dan atas nikmat-nikmat yang ada pada kita sekarang ni. Kalau dulu tak ada jalan raya, dah ada jalan raya. Kalau dulu tak ada MRT, sekarang ni dah ada MRT. BTS pun dah ada. Ini semua nikmat, Siti, yang kita perlu syukuri dan kita perlu hargailah, Siti. Apa pandangan abang tentang generasi muda yang kurang faham maksud kemerdekaan ni? Sebenarnya, Siti, bukan senang. Tak senang. Banyak pahit maung dia, perit jerih dia untuk mendaki satu tapak, satu tapak. Macam naik tangga, kan? Untuk menuju ke puncak kejayaan. Jadi, kita kenalah buat perlahan-lahan. Tak bolehlah kita nak terus meloncat untuk berjaya. Yang penting, nasihat abang pada generasi Siti, generasi muda ni, yang paling penting ialah kita kena faham erti kemerdekaan. Jangan lupa bersyukur di atas segala nikmat yang ada. Dan yang paling penting sekali, Siti, ialah jati diri tu, Siti. Kita rakyat Malaysia ni, terutamanya generasi muda, lupa tentang jati diri kita. Ke mana hilangnya, Siti? Jati diri kita. Jadi di sinilah kita kena faham erti kemerdekaan dan bersyukur di atas segala nikmat yang ada. Itulah bestnya dan istimewanya negaraku, tanah tumpahnya darahku.